kegiatan pengamanan ilegal di Pres. Dari TNI membekalkan ke Polres Kapuas Hulu sebanyak 315 orang personel. Sebagian sudah inset, sudah masuk di Koramil-Koramil. Sebagian masih ada di Kodim ataupun di Batalion 644 Balai 1. Terus. Untuk di TPS-TPS, apakah TNI di Batalion? Di TPS-TPS kami sudah koordinasi dengan pihak kepolisian. Kami siap standby tergantung permintaan dari pihak kepolisian dan titik rawan mana yang harus diperkuat. Kami juga sudah melaksanakan plotting-plotting, tapi dalam hal pengamanan pemilu presiden dan pilek ini, kami BKO ke Polres berikut dari permintaan dari pihak kepolisian. Titik rawan sendiri dari Kodim? Kita sudah punya titik rawan, termasuk di daerah perbatasan Padau, termasuk juga barat perbatasan dengan Sintang di Silang, termasuk juga di Kodim. Tapi sekali lagi, kami berkoordinasi dengan pihak kepolisian, dan yang diutamakan adalah plotting dari pihak kepolisian. Okay.